Pasca viralnya kejadian dugaan pengusiran salah satu pendamping disabilitas oleh oknum dokter RSUD Dr. Sudomo Trenggalek, untuk sementara waktu pihak rumah sakit memindah tugaskan yang bersangkutan ke bagian administrasi. Berdasarkan keterangan Direktur RSUD Dr. Sudomo Trenggalek, pasca kejadian dugaan pengusiran tersebut pihaknya langsung melakukan pemanggilan terhadap oknum dokter tersebut. Selain itu pihaknya juga melakukan klarifikasi terhadap perawat yang mengetahui kejadian tersebut. Lebih lanjut, Direktur RSUD Dr. Sudomo Trenggalek Saironi mengatakan, setelah dilakukan klarifikasi, pihaknya memutuskan memindahkan dokter tersebut ke bagian administrasi untuk sementara waktu. Selain itu, direktur juga menyarankan agar dokter tersebut meminta maaf kepada pendamping disabilitas tersebut. Dokter, untuk sementara sambil kita klarifikasi dengan berbagai pihak untuk mendudukkan persoalan ini yang sebenarnya itu seperti apa, dokter tersebut kita pindahkan ke administrasi dulu sambil kita proses. Kalau memang kita sarankan, kalau memang kita yang keliru ya, kita berkata kasar ya, saya sarankan untuk minta maaf ya, minta maaf kepada yang bersangkutan. Sebelumnya diketahui salah satu aktivis disabilitas pendamping dua rekannya ke RSUD Dr. Sudomo Trenggalek untuk mencari surat keterangan atau suket disabilitas. Namun saat dokter mengisi form suket tersebut ada kesalahan. Pendamping tersebut berusaha mengingatkannya, namun sayang gara-gara mengingatkan dokter tersebut, pendamping disabilitas justru diusir keluar ruangan.